Bos, kali ini kita sudah siap-siap mau OTW ngetrip ke hulu ya. Di spot Lubuk Batu Bara. Ini kita udah sahur, mau berangkat lagi. Tunggu anggota satu, kita berangkat satu tim itu berlima. Belum insak ini. Sudah siap-siap OTW. Oh, ada apa? Oh, ada. Kenapa? Oh, mikir bebat boleh. Kita OTW lagi bos lah. Kita OTW dulu, satu bos kan kita tinggal di rumah. Klam. Bos, kita sudah sampai kita sudah sampai peristirahatan motor. Barang-barangnya sudah siap semuanya. Ini kunyit kita mau, kalau ada rezeki mau bakar ikan. Pakai bumbu kunyit. Sweet senggung. Sudah siap-siap semuanya. Kita tinggal OTW lagi. Kita berjalan sekitar 5 jam. Bos, sekarang kita istirahat dulu dalam perjalanan di Lubuk Napal Kuning. Dari Lubuk Kabilok sampai Lubuk Napal Kuning. Menuju Lubuk Timun Batu Baru berikutnya. Mantap. Saksikan. Dia selanjutnya. Ini Lubuk Napal Kuning ini, istirahat dulu. Kita puasa semua. Jangan, saya isap aja. Kita istirahat kedua ini. Di Lubuk Batu Sjid. Atau Lubuk Batu Masjid. Kita lihat tempat camping orang-orang. Kita sampai di sini jam 8.42. Ini Lubuk Batu Masjidnya. Sini sangat banyak sekali ikan semah atau ikan maser. Kita sampai di Lubuk Batu Bara itu, Telun Batu Bara itu sekitar jam 12. Itu paling cepat itu. Bukti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, sekarang kita sudah sampai spotnya di Lubuk Telun Batu Bara. Batu baranya ada di sebelah sana. Banyak sekali batu baranya, tapi masih dekat napalnya. Suasananya entah gimana ya. Nanti kita dapat juga ikan ini. Ini ada ikan semah. Dapat telur ini, kita membesak tempoyak juga. Bapak saya sebagai chefnya. Ini main HP dia jauh di Lubuk Telun Batu Bara ini. Sangat pedis kelimpah. Ini asap. Bapak saya mulai memasak ini bos. Kita langsung memasak ini bos. Oke, kita mau memasukkan tempoyaknya dulu bos. Pasti mantap sekali untuk berbuka ini. Nah, percuma yuk soalnya. Tenang ke teh dah. Ya.
teh tau. Kita masukkan medang sengitnya dulu. Medang sengit, daun kunyit. Nah, serainya enggak ada? Serai, serangga. Ini cabai. Cabean. Pasti seperti resep yang biasa, bos, biar enak. Yang menggugah selera ini semahnya ini loh. Besar kali. Nah, besar kali ini. Cukup besar ini. Mantap. Telurnya, kalau ikan semah itu udah ada telur, pasti besar. Kita masukkan ikan semahnya dalam tempoyak. Sungguhlah mantap rasanya ayam goreng. Ya, teringat zaman-zaman dulu ya, bos, dengan lepu ceprong seperti ini. Oh ya, lepu togok ternyata. Salah ya, bos, dengan menggunakan lampu togok seperti ini. Udah langka lampu seperti ini. Sungguh mantap sekali sensasinya, tapi sayang ikannya kurang banyak. Ya, kita nampaknya gagal untuk menembak, bos. Sungainya besar. Kak, ambil, Pak. Ini deras sekali masuknya, bos. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyam nyam nyam, buka lagi, bos. Kita lagi ngambil, bos, makan roti ini. Rasa pisang, bukan endorse ya. Kita mau ngopi lagi. Buah-buahan juga ada ini. Air masih di jirang. Padahal ini ingat kau lalu kek sinok. Oke, Cik. Hasil tajur dan kerja sama dengan tembak ini, bos. Sidat babon, lumayan. Oke, loh. Lumayan babon. Mantap. Besar lengan itu. Alhamdulillah, kita makan malam. Ini menu kita kali ini, sambal salai ikan. Bapak saya sudah strike sidat katanya. Mana? Berat sidat. Sidat merah ini kalau namanya di sini, bos.
ini semua sidat merah. Langka ini sidat merah ini bisa sebesar batang pinang ini. Ini udah lepas. Kita mau lihat tajur dulu. Bismillah ya bos. Sudah semua rubah kalau tidak. Sudah buyuk, suah, aduk, dah, hancur, dah. Cuma satu ekor diterpa banjir itu. Oke bosku, selamat pagi. Sekarang kita mau lihat tajur lagi. Ini udah pasang sekitar 9 buah lagi lah. Semuanya kita pasang kemarin itu 13. Tapi udah dicek-cek semua pas malam, pas sahur juga udah dicek. Oke, cuma aja. Alhamdulillah bos, track juga. Lepaskan dulu. Dap. Lumayan. Nah. Ini sidat babonnya. Inilah hasil tangkapan saya siang hari ini. Lepak dah Wah, ge. Hasil tangkapan saya siang hari ini di lubuk Lun Batubara. Batubara itu kami. Lah. Makan lagi bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enggak mau? Inilah hasil yang kita dapatkan super fish malam ini. Oh iya, adik semah cerita bos. Ada adik semah ini, lumayan ini besarnya. Ini satu. Ini adik semah juga. Kaget pak. Kaget kan. Ada sidat juga ya. Mantap sidatnya. Ikan pelinga, pelinga aja. Pelinga empat. Besar-besar ini hasil spare fish malam ini. Tak balik bos. Oke bos, proses ikan asapnya ini udah jadi. Sekarang kita mau naruh lagi hasil apa? Hasil kita nembak tadi. Mantap sekali ya kan. Oke
rawan sekali longsor ini, bos. Itu, bos, ini telun batu baranya. Ini telunnya. Ini tak seberapa ya telunnya. Batu besar. Inilah telunnya, bos. Telun batu bara. Telunnya ini. Rawan sekali longsor, bos. Dan ini batu baranya. Ini. Yang hitam-hitam batu baranya ini, bos. Nah, hitam-hitam ini batu baranya. Lihat. Ini juga. Ada yang udah jadi, ada yang belum. Batu bara ini, bos. Batu bara. Ini. Kayak arang ya, bos. Batu baranya. Itu batubara semua ini. Dari mulai sana sampai tebing ini di sana. Makin bawah makin bagus batubaranya. Kalau ini juga batubara tapi belum jadi, belum masak kata orang itu. Itu tebingnya. Oh, ada yang udah hancur ini, bos. Jatuh mungkin. Ah, ini batubaranya, bos. Ini juga tapi belum jadi. Besar kali. Kita bawa untuk apa ya? Untuk oleh-oleh. Oleh-oleh sih. Kita mau coba ambil dulu. Oke, bos. Nanti kita ambil beberapa simpel ya, yang udah runtuh itu. Ini batu baranya. Kita ambil beberapa tadi. Kita coba lihat. Batubara. Saya baru pertama kali lihat batubaranya ini, bos. Nah, spot ini jauh ya. Nah, ikannya kita nggak dapat itu karena banyak kendala. Airnya besar, terus kamera juga nggak ada ke bawah nembak spare fish. Kalau mancing ya cuaca juga nggak mendukung. Memang mantap-mantap kali. Oh, batu bara. Kamu bawa pulang ini. Berapa? Kalau kesini nggak bawa ini pulang nggak agak sedikit? Ah, nggak. Lengkap rasanya. Jauh-jauh kan. Berjalan 4 jam, 5 jam perjalanannya. Keruh kayak arang ini. Oke, bos. Kita siap-siap mau pulang lagi nih. Ikan salainya lumayan banyak juga kita dapat. Dengan spare fish. Tutup bara itu. Iya, saya mau bawa pulang waktunya. Lumayan banyak kan? Kurang jelas ya. Lumayan lah cara ikannya, besar-besar juga ya. Nih anak-anak, biar ada bumbu-bumbu masak kita bisa ambil di sini. Itu ada satu yang udah ditanam sama punya ramen tadi. Lumayan lah ukurannya daripada zon kan? Lepek kok, pelita. Ini besar. Semalam itu besar-besar dari ini. Kita dapat tepi yang besar. Kita gak bisa nembak. Kita mau ngisi ikan-ikan salainya dalam jerigen dulu. Tuh, lumayan juga ya, hampir 2 jerigen ini. Oh, kena ini dulu. Ada, dok.
Berapa kilo ini? Sebentar berapa ya? Belum nih yuk. Berlak lah po. Sekitar 5 kilo deh. 15 kilo ini, sekitar 15 kilo berarti.